Aliyah Masaid dan Tariq Halilintar gelar acara pengajian dan siraman menjelang hari pernikahan. Acara tersebut dilakukan bersamaan di Hotel Tentrem Jakarta, Sabtu, 20 Juli 2024. Saat memasuki ruangan, Aliyah diantarkan langsung oleh ibunya Reza Artamevia dan kakak kandungnya Zahwa Masaid. Ibu dan kakaknya tampil cantik mengenakan busana berwarna putih, sementara calon mempelai perempuan dengan busana berwarna soft pinknya. Di media sosial, banyak warganet yang mendadak salah fokus dengan sosok Zahwa. Pasalnya, ia baru terlihat saat momen pengajian dan tak banyak warawiri di televisi. Zahwa Rezi Masaid adalah putri sulung dari Reza Artamevia dan Adji Masaid. Ia lahir pada 19 November 2000. Usianya selisih 2 tahun dengan Aliyah yang lahir tahun 2002. Perempuan berusia 23 tahun ini pernah bersekolah Hiscop High School Jakarta. Lalu, ia melanjutkan pendidikannya Fashion Institute of Technology, New York dan lulus pada 2023 lalu. Melansir laman LinkedIn-nya, saat ini ia bekerja sebagai asisten stylist untuk pakaian pria di Bergdorf Goodman yang berlokasi di New York. Pada momen lamaran keluarga besar, memang Zahwa tidak datang. Ia baru datang pekan lalu. Kedatangan Zahwa menjadi salah satu hal membahagiakan untuk Aliyah, sampai dibagikannya potret bersama di Instagram pada Rabu, 10 Juli 2024. Tentu kehadiran Zahwa di tanah air saat ini untuk menemani hari bahagia sang adik yang sudah semakin dekat. Saat acara kemarin, sebelum melanjutkan ke acara siraman, Zahwa dan Aliyah menjalani upacara langkahan. Dalam upacara ini, Aliyah meminta izin untuk melangkahi kakaknya dalam pernikahan. Suasana haru menyelimuti kakak beradik ini. Zahwa tampil cantik dengan kebaya berwarna pink dan kain jarik coklat yang melekat dengan pas pada tubuhnya. Di laman Instagram, ia mengunggah potret saat mengenakan kebaya tersebut dan mengatakan bahwa ini untuk adik tercintanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.